hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau? Kehendak kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkan us." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Jemaat Tuhan, persilakan bangkit. Hanya dalam Paskah. Rendahkanlah dirimu satu sama lain. Arahkanlah dirimu untuk menyembah dan memuliakan Allah.
Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Thank you.
perkataan maupun tindakan. Kami telah gagal untuk melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami menyesal dan memohon ampun untuk segala dosa kami. Thank you.
untuk Engkau pulihkan melalui kebenaran firman. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda kepada setiap kami, ya Tuhan. Kami yang butuh penguatan, kami yang butuh disadarkan, namun juga kami yang bertekad untuk hidup lebih baik lagi. Kiranya sungguh-sungguh boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Sehingga bukan soal kami datang ke tempat ini dengan motivasi apa, membawa pergumulan apa, memikirkan apa. Tetapi yang menjadi lebih penting ketika kami pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang sungguh bermakna di dalam hidup kami, mengubahkan kami, bahkan dengan kesetiaan kami rindu melakukan firman Tuhan yang ini. Bukalah hati kami ya Tuhan, karena kami siap menyambut firman. Demi Kristus firman yang hidup, Anak Domba Allah yang sempurna, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 1-14. Keluaran 12 ayat 1-14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakainya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan pangkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi
mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basa dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanmu, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusmu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya serta memeliharanya melalui hidupnya sehari-hari. Hosana. Kita memutar otak untuk lepas dari kengerian itu.
Tapi malam itu, Bapak Ibu, di meja itu, bersama dengan para muridnya, Yesus malah melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang lazimnya orang lakukan. Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah. Simbol dari otoritasnya, simbol dari status yang tinggi yang ia miliki. Ia menanggalkan itu, ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Bahkan Bapak Ibu, saat Yesus tahu ia akan mati, ia malah menunjukkan sebuah tindakan kasih yang mau melayani. Adalah suatu kebiasaan sebelum perjamuan makan, seorang hamba akan membasuh kaki tuannya, juga tamu-tamu yang datang, tamu tuannya, lalu menyekanya dengan kain lenan yang terikat di pinggangnya. Bayangkan, malam itu, mungkin, Bapak Ibu, mungkin para murid menunggu-nunggu, siapa nih yang akan melakukan pembasuhan? Yohanes kan? Petrus kan? Yudas kan? Mereka mungkin menebak-nebak, saling melirik kiri ke kanan. Siapa nih yang duluan akan melakukan pembasuhan kaki itu? Namun mereka harus dikejutkan bahwa inisiatif itu muncul dari Yesus. Sosok yang mestinya mendapat penghormatan di meja makan itu malam. Sang guru dan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu? Inisiatif untuk mengasihi. Bukankah kita sama kayak para murid yang nunggu? Ah, biar aja nanti juga ada yang nolong. Ah, nanti aja si itu aja, dan si itu mah murid pertama, dan si itu mah lebih ini, lebih itu. Kita mencari-cari banyak alasan. Untuk apa? Supaya jangan saya. Biarin dia aja. Tunggu aja. Nanti juga beres dengan sendiri. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lihatlah Yesus, anak domba Allah yang sempurna. Ia tak menunggu-nunggu untuk menyatakan cinta kasih bagi para sahabat. Mengapa Yesus disebut sempurna? Karena Yesus menanggalkan semua. Statusnya, prestise, gengsinya, bahkan harga dirinya sebagai guru tidak ia pertahankan. Alasannya satu, cinta yang sejati mengalahkan semua atribut yang melekat pada diri. Anak domba yang sempurna. Kalau kita baca tadi, kita simak bersama dalam kitab Keluaran, detail sekali, tanpa cacat, tanpa celah, haruslah demikian terjadi. Perayaan Paskah orang Yahudi. Boleh domba atau kambing sesuai dengan kebutuhan, apa yang ada di rumah. Tapi satu hal, tidak bercela. Yang terbaik dari yang dimiliki oleh keluarga itu. Domba harus berusia 1 tahun, artinya apa? Terawat dengan baik, matang, siap dalam ukuran domba ini untuk dikawinkan. 1 tahun adalah sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Artinya kita Keluaran mau menegaskan bagi kita semua bahwa untuk sebuah karya penebusan Allah, karena di situ Allah akan menghancurkan semua penduduk Mesir, untuk sebuah karya penebusan membutuhkan sebuah kesempurnaan, tak bercanda. Dan Paulus mengingatkan kita bahwa semua manusia berdosa. Ya, siapakah kita yang bisa dengan prestasi kita, oh saya tidak memerlukan Tuhan. Dan segala apa yang melekat pada diri kita, saya tak lagi butuh Tuhan. Sehebat-hebat kita membutuhkan Tuhan. Karena hanya Dia yang sempurna. Pendeta Eka Dharma Putra berkata, ada begitu banyak orang besar di dunia
yang menjadi besar karena berhasil menundukkan lawan-lawannya yang hebat. Akan tetapi kemudian orang itu jatuh karena gagal menundukkan dirinya sendiri. Kepentingan-kepentingannya sendiri, egonya sendiri. Ada banyak orang besar yang naik tahta dengan perkasa tetapi turun dengan amat tragis. Mengapa? Bukan karena lawan-lawannya, tetapi karena ia gagal mengalahkan dirinya sendiri. Begitu pula dengan musuh terbesar kita adalah saya, diri kita sendiri. Tapi lihatlah anak domba Allah, tak sedikit pun dia mendampingi. Dia yang adalah guru dan berikatkan kain lenan dan malah menjadi pelai. Dia mengalahkan keampuan. Malam itu begitu syahdu karena para murid menyaksikan sesuatu yang baru. Perintah baru diberikan kepada mereka. Perintah ini sebenarnya enggak baru-baru amat, Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab Imamat, sudah ada kitab ulangan. Untuk kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, sudah ada dari dulu. Lalu apa yang baru? Bicara soal kasih memang bukan hal yang baru lagi. Apalagi buat orang Kristen, kasih seolah menjadi hambar sekali. Jadi obrolan di khotbah-khotbah yang sering didengar telinga. Kasih menjadi murah untuk diucapkan. Pun bagi kita, kasih bukan sesuatu yang baru. Lalu apa yang baru? Yang baru adalah mengasihi seperti bagaimana Yesus mengasihi. Itu kasih yang gak ada embel-embel keakuan. Kalau saya mengasihi, saya dapat apa? Nah, itu ada pamri. Tak ada pamri yang diam-diam mengharapkan sesuatu dari tindakan kasih ini. Tak ada agenda pribadi yang terselip. Tak ada pujian yang diam-diam diharapkan dari orang lain ataupun dari yang kita kasihi. Setepatnya itulah kasih yang sempurna. Kasih yang Yesus lakukan malam hari. Perintah baru. Dan kalau kita perhatikan bersama, Bapak Ibu, perintah baru ini diberikan kepada para murid tepat setelah Yudas Iskariot pergi meninggalkan perjamuan. Apa yang menarik dari momen ini, Bapak Ibu? Saat kita tahu keburukan orang, terus orang yang gak ada pergi, gitu ya. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, omongin. Tuh, kemarin ya, saya lihat dia. Ambil sayur, gak bayar. Saya yang baru. Dan lain sebagainya. Ini contoh. Ngawur ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apakah dia membeberkan sang pengkhianat itu? Apakah dia memberitahukan bahwa dialah orang yang akan menyerahkan Yesus untuk kemudian ditangkap dan disalib? Kita biasa membicarakan orang lain dari belakang, menganggap diri lebih baik dari orang. Dia berdosa, saya tidak. Dia salah, saya tidak. Tapi Yesus tidak begitu. Malahan ia menegaskan sebuah tindakan kasih yang sejati. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dia tahu orangnya. Orangnya sudah keluar kesempatan besar untuk ngomongin Yudas waktu itu. Tapi malahan Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pembasuhan kaki, perintah yang baru. Bahkan esok kita akan mengenang kematian. Adalah bukti nyata dari pengosongan diri. Penanggalan keakuan. Dan ia berkata, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengingat Yesus itu hal yang gampang untuk kita.
karyanya, kematiannya, pengorbanannya. Kita ingat betul. Tetapi lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku, menandaskan lebih dalam lagi, bukan sekedar aktivitas otak kita mengingat, oh ya Tuhan baik dan lain sebagainya, tetapi diiringi dengan meneladani tindakan Yesus di dalam hidup kita. Dan disitulah letak kesulitan. Bicara soal kasih, gampang. Bicara soal Yesus yang baik, itu juga mudah. Tetapi melakukan apa yang Yesus lakukan, mengasihi seperti yang Yesus lakukan, itu yang menjadi PR besar buat kita. Dan Paulus menegaskan, sampai ia datang, kita diminta untuk melakukan sampai Yesus datang kembali menjemput kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita diminta untuk melanjutkan cerita ini, cerita kasih di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah rumah tangga kita, di tengah kantor kita, di tengah sekolah kita, dimanapun. Kita diminta menjadi Kristus-Kristus kecil yang mungkin tidak sempurna karena hanya Yesus anak domba yang sempurna. Tapi biarlah kita juga meneladani dia, Yesus, supaya semakin hari kita makin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Saling melayani, saling membasuh kaki. Bukan sebaliknya, saling mengumbar benci, mengumbar keburukan orang. Sebagaimana kita lihat akhir-akhir ini, kita saksikan akhir-akhir. Pasca pemilu, Bapak Ibu, disangkap kita menjadi pembawa damai dengan meneladani Yesus, menenangkan sesama saudara kita, menyuarakan bahwa ini bukan lagi tentang aku atau dia, tapi tentang kita sebagai Indonesia. Maka dengan begitu, kita meneladani dia yang membasuh kaki, melepaskan keakuan kita, tapi mau membawa damai, membawa kasih Kristus di tengah kehidupan. Dengan menghayati Kristus anak domba yang sempurna, mari Bapak Ibu, kita juga menjadi anak-anak domba Allah yang matang, yang siap dipakai Allah, yang siap berkarya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita teladan pengorbanan Kristus yang tidak mendaku, tapi dengan tulus mau menyatakan cinta kasih bagi kita semua. Selamat menjadi alat kita nanti. Amin. Saat teduh buat kita semua. Thank you.
berkorban. Dengan niatkah aku berkata enggan? Ini kami Tuhan, siap kau utus untuk memberitakan cinta dan firman kepada setiap mereka yang kini berat berbeban. Thank you.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Rangkaian acara Paskah sering kami lewati begitu saja, tahun demi tahun. Dan kadang pun kami merasa, ya hanya seperti itu saja. Hanya kegiatan, hanya acara, hanya selebrasi. Tapi miskin pemaknaan. Tapi kadang kami lupa untuk menemukan esensi dari itu semua. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian acara Paskah yang ada di gerejamu ini. Biarlah Engkau gerakan kami, bahwa bukan hanya sekedar kami mengikuti acara, tetapi justru lebih dalam lagi, kami mengenal, kami menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan biarlah Engkau saja yang menyempurnakan. Ya Allah, dalam kesempurnaan cintamu, kami membawa Indonesia yang kami cintai ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati pesta demokrasi dengan baik. Biarlah di masa-masa setelah ini, kami pun menjadi agen-agen pendamaian. Di mana ada kami, kami membawa kesejukan. Sehingga sungguh keutuhan bangsa kami tetap terjaga. Jauhkanlah kami dari amarah. Jauhkanlah kami dari emosi yang meletup-letup. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran sempit dan negatif yang bisa merusak persatuan bangsa kami. Ya Allah, dalam kesempurnaan cintamu. Sebagian kami datang bersama dengan keluarga kami. Sebagian lagi mungkin meninggalkan keluarga di rumah dengan berbagai keadaan. Atau sebagian dari kami merantau jauh dari rumah. Bapa, kami ingin berdoa buat keluarga kami. Biarlah melalui keluarga kami menghadirkan cinta kasih Kristus yang sempurna itu. Sebagai suami atau istri, orang tua atau anak, sebagai sesama saudara, sebagai siapapun kami Tuhan. Biarlah kami membawa cintamu yang luar biasa itu, sehingga dimulai dari keluarga. Sungguh kami menjadi berkat, penyalur cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ya Allah, dalam kesempurnaan cintamu, kami berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan pribadi, entah dalam pekerjaan, usaha, karir yang kami rintis ataupun kami jalani, entah di dalam hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami, entah pergumulan kami di tengah banyak hal yang kadang membuat kami berpikir untuk menyerah memperjuangkan kebaikan di dalam hidup ini. Bapa, Engkau yang mengerti apa yang kami pergumulkan. Biarlah cintamu menyapa kami. Biarlah cintamu menguatkan kami, bahwa kami tidak hidup seorang diri, bahwa kami memiliki Tuhan yang mencintai kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang berjalan bersama dengan kami melewati pergumulan kami pribadi lepas pribadi.
Ya Allah, dalam kesempurnaan cintamu. Bapa, banyak yang ingin kami mohonkan kepadamu. Tetapi dengan iman kami percaya Engkau mengenal kami begitu dalam. Kau tahu apa yang kami butuhkan. Dan biarlah Engkau mencukupkan segalanya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan pada waktu Tuhan yang mungkin saja berbeda dengan apa yang kami harapkan. Namun biarlah kami berkata dengan yakin, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dengar, sambut, sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Yesus, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukup, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan pemilihan, sampai selama-lamanya. Amin. Tangan kananmu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.